Okay, saya kini berada di depan mahkamah di mana dikatakan perceraian artis terkenal resensi masa kini, Siti Sarok dan suaminya yang dikatakan bercinta selama 10 tahun tapi kahwin hanya kekal selama 3 hari berlangsung dalam mahkamah ini. Jadi saya ingin tekan beliau dengan apa sebenarnya punca pada perceraian beliau. Mari saya pergi sama-sama mengusik benda pada beliau. Anak kedua saya masih lagi bersih. Mungkin yang berlaku anak kedua saya masih lagi bersih setelah apa kejadian berlaku dan terhadap dia. So dia harap jangan ganggu dia. Okey, buat masa ini pasal ada buat bisik tak? Kami nak pergi mungkin after this kot. Dalam pukul 3 ke. Pasal anak kedua saya dia nak rehat dulu, nak tergang fikiran dulu, kemudian baru ada PC. So macam ni lah, prosedur mahkamah sedang jalan, masih lagi jalan. So kalau boleh, jangan buat simply conclusion, jangan do not buat simply rumusan yang yang tidak berdasarkan fakta. Okay, kalau boleh biar keputusan mahkamah yang saya tak boleh cakap lagi, mahkamah yang memutuskan hal yang sebenar. Okay, saya harap jangan ganggu anak guam saya. Okey, untuk maklumat lanjut tunggu keputusan mahkamah. Okey, ada apa lagi? Sebab sikit je. Okey, ini masalah peribadi beliau. Saya tak dapat nak ada sebab orang cakap dia ada live lain. No comment. So far no comment. Okey, so saya cuma bagi kata itu masalah peribadi anak kaum saya. So saya tak akan expose pada media apa-apa sini pasal prosedur mahkamah sedang berjalan. Okay. Sekiranya ada keputusan sudah dibuat, barulah kami akan menceritakan hal yang sebenar. Buat masa ini anak kaum saya okay, masih lagi sedih, tidak mahu diganggu. Bagaimana dengan suaminya? Di mana suaminya? Bukan suaminya. Saya difahamkan berada di Temeluk. Okey, ada saya tak tahulah hal apa di sana. Sebab apa mahkamah memerintahkan supaya datang pada hari ini untuk sesi prosedur mahkamah. Tapi masalahnya dia tidak gagal hadir untuk prosedur mahkamah pada hari ini. So ada apa lagi? Tak ada lagi. Okay, terima kasih. So saya harap paham media jangan spekulasi sebarang berita. Okay. So harap maaf. So anak kawan saya nak balik rumah. Terima kasih. Baik, sila bagi Arul. Sila bagi, tolong. No camera. Please, no camera. Okay. Kami tidak berjaya mendapatkan apa-apa maklumat, tapi berdasarkan peguam kepada Siti Sarok, dia berkata bahawa akan ada berlangsungnya PC. Jadi kita tunggu bersama-sama peminat Siti Sarok, tunggu PC tersebut dan saya akan cover cerita ini. Kembali kepada Farouk Sadar dan Wahid.